Hai teman-teman, saya Fiona Rendiantika. Di sini saya akan bercerita tentang sejarah gizi kulineri. Pada zaman dahulu, bagi manusia fungsi satu-satunya makanan adalah untuk mempertahankan hidup dan hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Dalam tata laksana makanan pun tidak dikenal. Jadi, orang dulu makan makanan tanpa diolah khususnya yang dari alam. Dan proses pengolahan ataupun penyajiannya yang seperti sekarang tidak ada. Saat kemajuan peradaban, makanan menjadi kebutuhan yang mutlak, yaitu menghilangkan rasa lapar, pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan lain-lain. Makanan pun juga dibuat supaya mudah dicerna, kemudian cara penyajiannya dibuat semenarik mungkin. Semakin banyak pengetahuan manusia, makin banyak juga usaha yang dilakukan dalam tata laksana makanan agar makanan lebih berguna untuk kepentingan tubuh.